Di mana sih kamu tikus? Baju-baju ibuku sampai berantakan semua nih jadinya. Bel udah pergi, Bu. Ya, tikusnya sudah kabur, teman. Wah, Gong. Pada ibu, Gong. Wah, pada ibu, Gong. Tolong, Bu. Gak bisa dipakai nih. Terus gimana, Bu? Batiknya yang bolong-bolong dibuang aja, Gong. Ya, Bu. Ibu mau masak dulu di belakang ya. Ya, Bu. Kasihan ibuku. Batiknya jadi bolong-bolong gara-gara digigitin tikus. Ada Ilham dan Cinta tuh. Gung, main yuk. Ya yuk, main yuk. Bentar, aku mau buang batik ini dulu. Sayang nih, Gung, kalau dibuang. Lah gimana lagi, Long? Ini aja udah bolong digigit tikus, sok. Aku punya ide. Mending kita buat mainan bola sama boneka aja. Gimana? Bentar, ikut aja. Ya, yuk. Ah, bawa satu aja. Ternyata tempat pembuatan bola batiknya ada di Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ilham? Ya nih, Pak. Teman saya punya baju batik yang udah bolong-bolong, nggak bisa dipakai. Kira-kira bisa dibikinin bola batik nggak, Pak? Coba ya, saya lihat. Oh, bisa. Ini untuk bola batik. Kalau gitu sekalian kita diajarin ya, Pak. Iya, Pak. Boleh. Pak Amin ini pemilik usaha pakaian dan kerajinan batik, teman. Beliau memulai usaha batik sejak 8 tahun yang lalu. Kalau kerajinan bola batiknya, beliau mulai sejak 3 tahun yang lalu. Untuk membuat bola, ada 2 jenis pola, teman. Ada pola segi 5 dan ada pola segi 6. Pola segi 5 ukurannya lebih besar daripada yang segi 6. Oke, pertama gambar dulu pola segi 5 pada kain batiknya ya. Udah nih, kalian gunting nih. Iya. Kalau pola sudah tergambar, tinggal digunting deh. Gambar pola segi 6 pada kain coklat polos ini. Potong lagi ya. Teman, kain batik sebaiknya dikombinasi dengan kain polos ya, supaya batiknya terlihat lebih menonjol. Ya, sudah. Sekarang kita buat satu lagi boneka ya. Yeay, boneka. Boneka apa, Pak? Boneka kanguru. Wah, Cinta seneng banget karena mau bikin boneka. Ayo, teman. Kita gambar lagi pola kangurunya. Ada pola badan. Dua kali ya, Pak. Telinga. Kaki. Dan ekor kanguru. Iya, teman. Semua kain batik yang dijadikan kerajinan di sini adalah kain limbah atau yang sudah tidak terpakai loh. Pak Amin biasa memesannya dari pabrik-pabrik konveksi. Seminggu rata-rata beliau membutuhkan sekitar 25 sampai 50 kg kain batik. Tergantung banyaknya pesanan juga, teman. Biaya untuk bahan baku kain batik sekitar 1 juta rupiah per minggunya. Ya, sekarang kita kumpulkan yang kanguru, yang bola. Kita bawa ke yang jahit, Mbak E. Yo. Saat jadi jahit. Mbak, ini anak-anak dijahitkan bola dan kanguru. Oh ya, mana ya, Mbak? Ini Mbak, bolanya dulu ya, Mbak. Ya. Jahit dulu kain polos berpola segi 6-nya. Di
setelah jadi kayak gini, nanti yang bolong-bolong ini tambah pakai yang segi lima. Tutup lubang di tengah lingkaran dengan kain batiknya. Ulangi dan sambung semua kain yang sudah dipola tadi ya. Nah, ini udah selesai. Ini mbak, satu lagi mbak, ada pola kangguru. Menyambungkan pola kangguru ini lebih mudah, teman. Tinggal memasangkan bagian-bagian tubuhnya saja. Oh iya, saat ini Pak Amin dibantu oleh 5 orang karyawan. Rata-rata mereka bisa memproduksi 20 buah bola dan 15 buah boneka kangguru perharinya. Nah, ini udah selesai. Tinggal diisi. Yo, kita isi kangguru dan bolanya. Wah, sebentar lagi bola dan boneka kanggurunya jadi nih. Nah, sudah. Sekarang bola dan kanggurunya kita isi dengan ini. Ini namanya awul. Awul itu adalah limbah kain batik yang sudah diproses sehingga menjadi seperti kanvas. Bentuknya seperti ini. Yuk teman-teman, kita isi yuk. Yuk. Selain menggunakan awul, bola dan boneka kangguru ini juga bisa diisi bahan dakron atau bahan yang lebih elastis dan empuk. Pilih bahan awulnya yang halus ya, supaya bentuk bola dan bonekanya lebih sempurna. Pastikan semua bagian bola dan boneka sudah benar-benar terisi ya, teman. Yo, kita tutup lubangnya ini. Tempat Mbak E yang di depan itu. Proses terakhir, jahit lubang tempat mengisi awul tadi. Mbak, tolong ini bola dan kangguru ditutup. Iya, Mbak. Selesai nih. Sekarang siapa yang mau pasang mata? Aku nggak mau pasang mata. Saya coba. Oh ya. Nah, kalau cuma menjahit mata kanggurunya sih gampang. Mata kangguru ini terbuat dari manik-manik. Lihat. Bagus kan? Pola batik ini dijual sesuai ukurannya, teman. Ukuran kecil, sedang, dan besar. Masing-masing harganya Rp5.000, Rp10.000, dan Rp15.000 saja. Nah, kalau boneka kanggurunya dijual seharga Rp25.000. Usaha kerajinan batik milik Pak Amin nggak cuma bola dan boneka loh. Ada juga tas, tas laptop, bantal, dan pernak-pernik lainnya. Teman, tidak hanya di Solo, kerajinan batik milik Pak Amin ini juga sudah dijual sampai ke Jakarta. Dengan modal awal sekitar 20 juta rupiah, sekarang Pak Amin bisa dapat omset sekitar 10 juta rupiah per bulannya. Keren! Pak, saya masih punya bahan batik di rumah, Pak. Bolong-bolong udah nggak kepake. Pak, dibawa ke sini aja, Pak. Wah, kalau dibawa ke sini, stoknya masih banyak, ya. Gimana? Apa dibawa ke tempatnya Pak Ari aja yang dia buat perahu dari batik? Hah? Perahu dari batik? Gimana itu, Pak? Ya, dia di Katipiro. Yuk, kita kesana yuk. Yuk. Kalau gitu, itu bola sama kangguru untuk kamu aja, Is. Wah, asik nih. Jadi punya bola dan boneka kangguru batik. Hihihi. Tapi aku penasaran juga sama kapal dari batik. Kita kesana.